Selamat datang kembali di channel Berbagi 88. Di video kali ini kita akan coba membuat video ringan ya, atau membuat video singkat, yakni cara memasuki sebuah menu BIOS atau cara menampilkan menu instalasi di laptop Lenovo ya. Karena kenapa saya buatkan video ini, laptop Lenovo itu sangat berbeda dengan laptop-laptop yang lain ya. Seandainya kita mau masuk di menu BIOS, kalau pada laptop yang lain tinggal tekan F2 ini atau delete ya, seperti ini ya. Sedangkan kalau mau memasuki boot manajernya, kita bisa tekan F12 ya, kalau pada laptop merek lain. Sedangkan kalau pada laptop Lenovo ini berbeda caranya teman-teman ya. Caranya sangat berbeda, yakni seperti apa? Simak terus video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan tombol like, kemudian subscribe. Terima kasih. Langkah awal, kita sediakan sebuah flash disk yang sudah berisi instalasi. Ini sudah ada isinya ya, yakni Windows 10. Caranya kita tancapkan dulu di port USB yang ada di samping seperti ini. Kemudian kita hidupkan laptopnya. Ini berlaku pada laptop Lenovo semua tipe ya. Kebetulan ini tipenya Lenovo 100E ya, 2ND. Kemudian kita nyalakan laptopnya, ada di samping sebelah kanan ya. Kita nyalakan, flashdisknya sudah tertancap. Seandainya kita tekan F2 seperti ini, awal mula menghidupkan, otomatis langsung ke booting Windows-nya ya. Langsung ke booting Windows. Tidak bisa, nah seperti itu ya. Tidak bisa masuk ke menu BIOS atau di boot manager ya. Kita tancapkan lagi seperti ini. Caranya untuk memasuki BIOS pada laptop Lenovo seperti ini, kita tekan tahan Fn ya. Yang ini Fn di keyboard, kemudian diikuti dengan F2 seperti ini ya. Seperti ini posisinya. Kita hidupkan. Otomatis masuk ke menu BIOS ya. Tidak hanya menekan F2 saja, melainkan harus diikuti dengan Fn seperti itu. Sedangkan kalau kita mau menampilkan boot manajernya atau menu booting di awal tampilan, kita exit dulu. Kita tekan Fn F12 ya, seperti ini. Fn F12 secara tidak langsung akan memunculkan tampilan seperti ini ya, menampilkan boot manajernya seperti itu ya. Jadi cara untuk menampilkan menu BIOS pada laptop Lenovo memang berbeda dengan laptop yang lain ya. Jadi caranya sangat simple, yakni diikuti dengan menekan tombol Fn seperti ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.